ada bos Adi lagi galau. Tolak orang terus, ditolak terus cintanya. Wah. Jangan dipegang ikannya biar besar. Oke, kita rilis. Okay. Mantap, Dafa. Yes, mancing. Oke, okay, kita rilis. Salam lestari. Apa? Salam lestari. Yoi. Mantap. Mantap. Mojeng dari sini, bos. Baru satu ini kerapu. Hari ini itulah. Semoga nanti kita bisa dapat lagi, bos. Kita masih berjuang sekitar jam 3:30 atau pukul jam 15:30 sore. Kita mancing sejak dari jam 2, bos. Oke, semangat. Kita pindah ke sini, bos. Parah. Spot pertama tadi kita cuma dapat satu kerapu dan beberapa kepiting. Kita pindah ke sini. Ini adalah dermaga tercinta. Cintanya ada di sini, semoga saja, bosku. Nah, dari tadi kita tidak opening karena takut nggak ada ikannya. Sekarang kita opening sedikit. Welcome to the sea. This is my city. Yang kalian lihat itu adalah piring laut. Taman piring laut itu ada ikan dua, nanti akan kita pancing itu, bos. Suatu saat nanti kita bisa dapat track seperti itu besarnya. Bisa lihat kan, lihat itu ada dua ikan. Kelihatan. Dua ikan, nanti saya zoom. Hari ini kita bersama bos Dafa, sama bos Aldi, tapi bos Aldinya pulang duluan dicari calon istrinya mungkin. Iya, Dafa ya, dicari calon istrinya ya. Aldi tadi ya. Oke. Strike. Mantap. Strike gen. Wes jatuh gen. Dapat mantap daripada boncos. Ini adalah hari kedua. Kemarin kita boncos, tidak dapat ikan. Hari ini kita berjuang lagi. Untuk vlog 100 ini saya harus dapat ikan besar. Ya, targetnya minimal ikan di atas setengah kilo lah. Masalahnya ikan kita kecil-kecil terus, sobat. Oke, teman-teman, doakan saya dapat ikan yang besar hari ini. Dan jangan lupa bahagia. Semoga kalian terhibur. Di sana kemarin kami dapat 1 ekor kerapu, terus 2 ekor ikan terbang yang mulutnya panjang. You know, his name is I don't know, Fish Hunter mungkin. Oke. Ini adalah spot kedua hari ini.
namanya adalah Wisma Seijaan Center. Kalau ingin tahu silahkan datang ke kota kami bos, Kota Baru Kalimantan Selatan. Spotnya cantik di sini, tapi ikannya nggak tahu, moga saja cantik. Di sini spotnya adalah spot yang sering dipancing ikan baronang, ikan kiper. Tapi saya harap hari ini saya tidak dapat ikan kiper atau baronang, karena saya menggunakan udang putih sama ikan belanak. Target saya tidak muluk-muluk, ikan siakap kecil. Kata orang Brunei siakap, kata Bang Mancing Selalu siakap. Oke, terima kasih untuk Bang Mancing Selalu dari Aceh kalau nggak salah. Saya senang itu punya teman. Dia mancingnya asik, ikannya juga bagus-bagus, ada mangrove jack, ada dan lain-lain. Terakhir tadi dia dapat ikan baronang, katanya nggak tahu namanya bos. Oke, untuk sobat channel semua dan para subscriber semua, saya ucapkan terima kasih. Moga saja terhibur kali ini. Yes, mancing. Oke. Lama saya nggak mancing, satu minggu nggak bikin kalah. Kemarin mancing boncos bos, nggak dapat ikan. Kalau hari ini harus dapat ikan, oke? Kalau nggak dapat ikan, nggak jadi diupload. Hehe. Aduh lepas. Aduh ini lepas casting. Oh dimakan lagi. Dimakan lagi. Aduh gimana lagi ini. Lain. Dapat bos, yes, mantap, dapat cumi, aduh ini bisa jadi umpan ini bos, oke, ini cumi, saya dapat cumi, tami cumi, tam, keren. Keren. Bis mancing, oke. Kita masukin ke dalam. Itu jadi hitam. Udangnya mati. Strike bos, ikan gila ini, lihat
Belah anak dimakannya, bos. Enggak percaya saya. Lihat, coba lihat. Belah anak, bos, dimakannya. Oh, ini kan emang rakus. Kan barongsai ini, bos. Kan barongsai. Belah anak hidup dimakannya. Mantap. Yang penting kita udah strike. Oke, okay, just mancing. Oke, okay. Rasanya mau pulang, bos. Tapi ikannya bukan ikan target. Ikannya mana? Tidak ada, bos. Aduh, capek deh 3 jam udah mancing, bos. Kelihatannya kita cukup sampai sini dulu, bos. Gak mungkin, bos. Ikannya gak ada yang makan. Oke, ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Yes, mancing, oke. Oh, strike, bos. Mantap. Ikan apa itu, bos? Pirang pirang, bos. Anaknya bandang. Ini yang dapat nih. Mantap. Siapa namanya? Woi, namanya siapa, cuy? Agla, bos. Agla, bos. Agla.